Saat ini saya berada di Pantai Kawalama di Kabupaten Seram bagian barat Maluku. Ada keramba penyu di sini. Ada puluhan ekor penyu dipelihara di sekitar ini. Saat ini petugas juga sudah datang ke lokasi untuk meninjau langsung karena keramba ini tidak memiliki izin. Memiliki izin untuk memelihara penyu-penyu berbagai jenis ini. Kita lihat ada penyu-penyu yang sudah diperiksa petugas. 68 370 mati dulu, mana tempatnya? 68 mati tempatnya? 370, buka dulu 68, 60 ini dari pantai penuh kan kayaknya ini hampir beti, hampir semuanya kalau beti lah itu? Iya buka. Di lahan seluas 2 hektar lebih ini. Penyu-penyu ini dilepas begitu saja. Kemungkinan besar penyu-penyu ini juga tidak terlalu diberi makan secara teratur. Beberapa penyu tadi juga terlihat sakit. Ini lahannya di sini. Lahannya sih cukup bagus, tapi sayangnya tak berizin. Nih, lumayan tuh untuk pemandangan. Belum ada penyu yang lewat di sini. Biasanya lewat di sekitaran jembatan ini. Ada satu ekor penyu. Nih, barusan lewat. Penyu-penyu di sini dilepas begitu saja. Jadi sekitaran keramba ini dikelilingi jaring-jaring agar penyu tidak bisa lolos keluar. Mana tadi, mana? Wah, gede itu yang gede. Ini ada penyu besar ini. Ada 2 ekor sama satunya. Ini kerambanya ini dekat hutan bakau. Tuh hutan bakaunya itu. Kasihan penyunya, lepas begitu aja. Ada makanan.